Anjing, ada gua. Gua beli anjing. Kalau ada begini-begini aja dong pasti dong. Banget. Iya. Paling-paling drop tahun berapa tuh? Covid 2020. Anak denim banget kita. Bro. Belum, baru satu kaki nih. Ini yang ini, posisinya ini. Bukan yang tiga-tiga. Wah, pas! Serius ya? Ngancingnya emang agak-agak sulit dikit ya, Pak? Iya, soalnya kan tebel kan? Ya, tebel, ya. Lumayan, wajar lah, wajar. Lumayan jempol. Lah iya lu. Wih, anjing. Isinya pas banget di dia lu. Kan ada yang bilang kalau misalnya nggak dilipat, biar bawah-bawahnya ada keriting-keriting gitu kan? Iya kan? Tapi kalau dilipat juga enggak apa-apa kan? Salah. Apa? Style aja, bebas. Style juga lah, preferensi masing-masing. Malah pengen dilipat supaya kelihatan selfie sih. Iya. Oh iya. Karena harus show off, harus show off. Oh, dia udah ada moldingan lipetan nih sama kayak gini nih. Ada moldingan lipetan. Jadi enggak perlu ngukur-ngukur lagi kiri kanan biar sama. Anjir, bener enggak pas lo, Dil. Iya. Wah, moldingan lipetan nih. Yo. Wah, ini cocok pakai but-but gitu nih. Yo. Gimana Pak rasanya 19 os? Masih asik sih. Ya udah, lu laki sejati berarti. Wes. Soalnya katanya kalau misalnya semakin tebal bahan, fadingannya semakin kuat deh. Enggak juga? Apa ya? Bentuknya semakin 3D. Iya, bentuknya semakin 3D. Itunya tuh, Pak. Tuh, ya tuh, lihat ya. Oh, ini ada nih. Bandingin sama yang ini misalnya. Nah, itu kan lebih 3D tuh, lebih tebel-tebel tuh. Bahan straight pun bisa kayak gitu? Bisa. 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 Ini sama gue ngelipetan ini. Kok udah moldingan? Sama kayak ini ya. Iya. Ini sepatu. Ini sekarang kembali lagi nih ke apa model-model yang basic. Pada akhirnya ke sana-sana lagi, Par. Iya, pasti. Mau tren apapun balik lagi ke basic lagi, basic lagi. Iya. Basic yang berkualitas. Berarti lu udah enggak jual skinny dong, eh? Masih. Itu super slim itu di kita paling kecil, kan? Paling kecil. Skinny itu gitu. Tuh kan, saya kan. Wah, gila orang Jepang banget, mah. Yo. Oh, iya, bye. Gila ya. Suaminya Hitomi Tanaka. Siapa tuh, Par? Siapa tuh? Siapa? Situ minta nangka siapa ya? Gue tadi ketawa dong, gue gak ngerti sebenarnya. Aktris gitulah. Aktris itu? Kontemporer. Oh, kontemporer. Pembawa berita? Lebih ke pembawa berita ya? Cuaca. Oh, okay. Dia mendalami banget perannya. Gue suka banget. Maksudnya... Siapa tadi? Hitomi Tanaka. Oke, okay. Oh, coba cari tahu. Natural sih, baca skripnya juga bagus. Oke. Oke. Gue baru denger tuh. Itu pengetahuan umum lu, luas juga kemarin. Ya, namanya juga... penyuka seni. Iya. Gitu. Gue perlu banyak cari tahu sih. Eh, Ci, gue mau langsung pakai, Ci. Sikat. Ini apa? Perlu cuci gak? Nanti sampai rumah direndam dulu aja. Oh, rendam dulu aja. Oh. Biar lebih ngefit. Iya, lebih ngefit. Berarti mendingan dipakai langsung apa direndam dulu? Ini pakai langsung atau enggak masalah? Enggak akan ngaruh gimana. Lu kan pakai nih, berarti lu nanti sampai rumah malam baru rendam juga enggak masalah. Aman. Enggak akan perubahan apa-apa. Oh enak, dia bedanya di sini bawah ya. Betul, ya, betul. Lebih lurus ya. Nanti lu tergantung pakai sepatu apa, lipetan bisa boleh lu kecilin lagi, atau lipetan bisa dua kali bebas lah. Atau nggak pakai lipetan, ya tergantung sepatu lu nanti enaknya kayak gimana gitu. Ini juga sebenarnya sepatu ini kalau lu lepas juga tetap keren-keren aja sebenarnya. Iya. Yo, tuh label mau dicopot nggak tuh, hang tag? Oh, iya dong. Mau itu. Ini. Udah nih, ada. Oke. Iya, yeah, back kesini-sini lagi nih. Yeah. Yo, iya. Pada akhirnya, Pak. Pada akhirnya. Pada akhirnya sini-sini. Ini pinggang aman ya? Aman? Pinggang aman kan ya? Pinggang aman. Tuh. Aman. Cakep. Nih, putih-putih gini. Namanya slap. Slap. Slap, apa itu? S-L-U-B namanya. Apa itu? Jadi, slap tuh... kan bikin jeans tuh kan dari bikin kain tuh kan dari tenunan benang tuh. Huh. Tenunan benang atas, tenunan benang bawah. Jadi si benangnya itu ada benang yang mulus begitu kan. Nah, ada benang yang ada gerinjil-gerinjilnya lah namanya. Yeah. Gerinjil-gerinjilnya itu. Sebenarnya itu
Sebenarnya itu dibilangnya, wah ini defect nih sebenarnya gitu. Hmm. Cuma sama orang Jepang itu justru dijadiin sebuah tambahan value lagi. Oh. Sebagai sebuah karakter di jeans. Jadi kayak gini. Jadi ada bumpy-bumpy-nya lah. Oh, berarti kalau udah bule lebih keren nih. Wih, itu justru sebetulnya. Itu justru tujuannya. Itu. Oh. Jadi tuh apa permukaan jeans nggak flat gitu. Yeah. Ada bumpy-bumpy-nya lah. Ini kalau direndam. Pakai air hangat, pakai air dingin? Bebas sih sebetulnya. Kalau pakai air hangat boleh. Yang penting satu jam aja rendam. Yes. Satu jam ya? Satu jam. Intinya kalau pakai air yang makin panas, dia makin cepat nyusut. Ya, lebih baik nyusut. Penyusut. Tapi nggak boleh mendidih? Mendidih jangan. Mendidih jangan. Nanti lihat terpatch. Yeah, oh, ininya nih. Kosong. Yeah, kosong. Yeah, kosong. Yeah. Terpatch kosong. Anget aja nggak apa-apa? Anget nggak boleh. Ya, yang pas anget buat mandi lah. Gitu. Yeah. Aman. Wih, oke lah. Ih, lucu. Pakai anak-anak gini ngeliat lo pakai ini, wih, fraktal slap. Ayo, iya. Oh ini? Iya, namanya fraktal slap. Fraktal slap? Fraktal slap. Wah, fraktal slap bro. Iya. Baru tau, padahal baru tau. Lo ketemu anak Denim, lo pasti diliatin gini. Padahal baru tau. Padahal gue juga baru tau. Langsung ngerti, langsung ngerti. Langsung ngerti. Nah ini kalau yang... Oh, dia kan ada juga tuh. Ada. Masih ada, dia. Blackhead ini selalu ada. Ini selalu ada blackhead. Ini kan memang lo punya nih. Iya. Oh ini warna apa nih cuy? Ini indigo. Double indigo namanya. Indigo. Luar indigo, dalam indigo. Luar indigo. Makin bisa ngeliat setan lo. Wih, double indigo. Ini cuttingan apa? Slim straight juga. Slim straight juga. Menarik kan? Menarik nih. Menarik. Ini lebih lucu lagi nih, Par. Ya, nih. Nih, Rani jelasin nih. Ini namanya arcuate. Ini namanya arcuate nih. Arcuate kan bentuknya begini nih. Ini kan lu lihat kan polos nih. Nanti kalau dia fading, baru dia muncul nih, Bar. Hah? Kalau makin tuh gesek. Yeah. Ada lemnya? Oh, jadi di dalam. Hidden arcuate. Oh. Nanti tuh kayak, wah, ganti. Oh, yang zaman dulu orang suka ngantongin pomade deh. Nimbul-nimbul. Nah, cuman ini kan arcuate. Arcuate kita. Nanti dia fadingnya bentuk arcuate. Nanti pelan-pelan malu-malu muncul, baru lama-lama dia makin jelas. Oh, musik sering-sering duduk mulai. Benar. Kalau nggak bakal muncul. Iya, benar. Oh, ini nih ya. Hidden arcuate namanya. Ini slim straight juga. Slim straight sama kayak lu pakai. Eh, cuy, mau nyoba aja yang ini, cuy. Boleh. Boleh. 36. Okay. Ini 15 OS sih. 17. Ini yang 15. Gua jadi salfok ngeliat muka dia di buku loh. Iya. Yeah. Anjing ya, dulu kurui banget. Yoi. Tapi tetapnya pipi nggak berubah cuy dari dulu cuy. Warnanya keren banget nih. Asli keren. Setuju gue. Warnanya. Bukan gara-gara gue yang dagang ya, tapi. Iya. Ini juga mau deh cuy. Ini cuy. Size 36 ada nggak nih? Masih ada nggak sih yang kamu ini? 36. Sentinel kamu masih ada? Habis ya? Habis. Habis, Pai. Oh. Gua yang DJ kamu lagi produksi, Bar. Tunggu, ntar gua kirim. Iya. Aman. Gua coba. Asinnya ya udahlah. Pakai boxer ini. Ribet. Kamu yang apa digital? Digital kamu lagi bikin. Kamu. Cuttingannya regular straight kayak celana favorit lu yang lu pakai itu. Lu enggak ngeluarin boxer jeans? Bikin 23 os kali ya? 23 os bikin ya? Iya, segitiga. 23 os, ya enggak? Biar selangkangan lecet aja. Biru-biru aja. Iya, tujuan Anda apa bikin ini ya? Biar selangkangan pembeli lecet aja. Oh, 17 tapi seru juga nih 17 nih. Lumayan, seru juga. Kalau buat harian lucu juga ya? Lucu. 17 ya? Benar. Ini kalau bule jadinya kayak gimana, cuy? Nah, ada sih contohnya ada sih. Di contoh double indigo. Ini. Oh, ini. Itu. Ya, itu, ini. Itu. Kayak gitu? Iya. Yoi. Itu double indigo juga, Pak, itu? Double indigo. Oh. Oh, beda ya kalau bule ya? Beda. Yoi. Saik ya? Iya. Tuh, pas lagi kan gua bilang. Yoi, emang ukuran 36 dia emang. Iya. Emang gak ada lawan nih buat gua. Cakep. Tuh, langsung plek gitu ya. Bagus sih Didi. Ah, ini Sanfora siapa Sanfora? Sanfor. Ini tinggal pakai enggak perlu ribet-ribet lagi. Oh. Yoi. Tinggal pakai tinggal ini, gas. Enggak ada. Ini enggak ada moldingannya enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Berarti ngira-ngira nih. Iya, kira-kira aja. Set.
moldingan lagi. Moldingan lagi, anjing bahasnya moldingan. Lo anak otomotif banget sih. Iya, anak otomotif banget. Anak otomotif banget sih. Namanya apa sih kalau di sana? Lipetan itu tuh. Lipetan aja, kaf, kaf. Yoi. Tuh. Nah, kalau gitu nih gue pakai yang ini aja. Boleh. Yang itu disimpen. Di sok dulu aja nanti. Iya, di sok. Nah, kan mantap lagi kan. Ih, mantap. Kayak gue, kayaknya lu semua manggil gue sekarang Govar Denim Hilman deh. Mulai hari ini aja. Ada nama tengahnya loh, Govar Denim Hilman. Govar Denim Hilman 17 os. Kayak mulai Govar Selfie Hilman. Ayo, Govar Selfie. Govar Selfie. Fraktal Slap. Fraktal Slap. Govar Fraktal Slap. Si paham. Ini Zaik nih. Iya. Nah, mantap. Wah, ini pakai kemeja. Rapi sih. Masuk. Sekarang keren banget. Masuk. Cepat lagi levelnya, bentar. Masuk ini kemeja, masuk. Cuy, kan sebelum kesini kan gue akhirnya baca-baca nih cuy, soal denim kan. Nah kalau webas apa sih? Obas. Itu kan yang garis-garis. Yeah, itu emang ada? Emang ada fabriknya tuh, ada. Jenis fabrik tuh. Jadi dia wabas, fabrik denim, dia di bahasa kasarnya di... lebih gampangnya di sablon discharge. Jadi dicabut warna, di sablon discharge. Oh. Dikasih titik-titik. Polanya biasanya titik-titik, atau garis-garis, atau kayak itu, tetesan air. Water drop. Nah itu dia tuh sistemnya memang harus di discharge, cabut warna. Oke. Okay. Jadi nggak bisa di sablon. Kalau sablon kayak sablon rubber kan ditempel doang di atasnya tuh. Ini benar warnanya dicabut, dirubah warna jadi putih. Yeah. Itu namanya wabash. Wabash. Ih, mantep. Gue pakai ini aja dah. Yoi. Gue harus sering-sering duduk, jadi biar ini kelihatan nih. Yoi, terlalu kelihatan. Logo AI-nya kelihatan. Yoi. Ganteng. Wah, lucu nih. Lucu. Wah, ini rapi-rapian lucu juga sih ini. Cocok. Bagus cocok, banget nih kalau rapi-rapian nih. Iya. Lawan sama Jokowi misalnya. Nah, iya. Ngebahas apa tuh? Koalisi? Iyalah, 2024 apalah. Iya, Sipaham. Sipaham politik. Sinyambung politik. Jadi gue nanti ambil dua ya. Aman. Ini mah ini. Nah. Perkaosan, perjaketan. Jaket. Boleh jaket. Yoi. Gue pengen jaket yang ini. Boleh. Gue tuh XL kayaknya gue. XL kayaknya. Boleh. Ini sebenarnya ada dua cuttingan nih, Par. Ini mah ini gitu. Iya, ini regular, ini relax fit. Iya, jadi kita bikin dua cuttingan. Agak gombrong gitu, yang anak sekarang lah. Gue ini kayak cocok nih. Boleh. Ini juga lucu nih. Ini udah di wash nih. Oh, ini warnanya keren nih, cuy. Yoi. Ya, betul. Tuh udah pre-wash juga. Distress pre-wash. Kalau yang di glinding-glinding pakai batu tuh apa sih? Stone wash. Jadi yang gitu-gitu ya? Iya, itu salah satu stone wash juga sebetulnya itu. Iya. Cuma itu ada tambahan treatment lagi belakangan gitu. Kalau stone wash tuh contohnya kayak batu gitu. Batu apa anjing? Apung. Batu apung kecil-kecil. Jadi masukin ke dalam mesinnya, puter, muncullah dia abrasinya itu. Patik sama yang efek-efeknya gitu. Iya. Yeah. Kalau batu apung masih enak dijual. Kalau batu bacan kita bingung jualnya. Batu ginjal? Batu aduh. lebih mahal lagi sih. Ini berapa os nih? 15. Nah, 15 masih enak. Lumayan par itu. Iya. Ih. Ih. Apa ada black XL? Udah black XL sih kayaknya. Black XL ya? Udah black XL. Iya, black XL. Perut ya? Heeh, perut nih. Bangsat emang perut gue deh. Sebenarnya kalau ada perut keren bar asli. Iya. Ya udah kita potong aja dari dada langsung hilang. Ilangin. Kayak sebuang. Anjing. Tuh, sebenarnya ini udah pas. Iya, ini udah pas perut gue nih emang anjing emang. Ganteng sih. Ya udah, namanya juga hidup kan. Anjing gue orang Jepang banget. Iya. Asli. Lagi. Mantap. Nih, lo cobain yang hitam nih.
Type 3 row, double XL. Tolong, Free. Lagi diambil. Oh, lagi diambil. Oh, iya. Nah, ini yang kita... Ini XL ya? Ini L. Oh, ini L. Karena kan dia relax fit, kan? Oh, ini L. Enak nih, L, nih. Nah. Ini namanya apa ya, Free? Relax, relax fit. Oh, pantesan jadi enak, bro. Iya, iya, iya. Relax, karena bagaimana jadi relax, enak banget ini, bro. Wah, ini enak nih, cuy. Iya. Karena ini muat nih. Ini L muat nih. Relax fit. Relax fit. Oh, katanya beda. Oke. Nah, itu dia, relax fit. Buat ngelainin ya, yang perut-perutnya santai. Oh, ini buat buat harian enak nih. Enak, itu enak. Dan udah bule. Yo, jadi nggak perlu dibule-bulein lagi. Anjir, Gofar denim banget. Parah. Ya. Gofar denim banget loh, asli. Gue mau datang ke Haki deh, Gofar denim Hilman. Repot banget, repot. Singa Rina. Ini lucu nih, lucu nih. Nah, kalau ini yang tadi, yang biru. Sama katingannya. Sama katingannya yang itu. Oh, relax. Ini lebih Jepang lagi model nih, kantong kepala gede dua. Yoi. Lo ke Jepang diajak Sumimasen lo. Yoi. Sumimasen. Tadi ketemu si pembawa berita Hitomi Tanaka ya, tadi. Lu ketemu Hitomi Tanaka, masuk Sumimasen. Wah, Jepang banget deh. Asik-asik. Ih, sabi banget. Yoi. Oke, mau di Jepang aja deh tinggal nih. Jepang aja dia nih. Kalau gini caranya. Fix. Ini fix aja Jepang lah. Keputusan nih, keputusan. Pulang Jepang aja. Bagus biru sih. Asik ya? Asik ya? Gila, kayak di majalah-majalah motor. Yoi. Kayak di majalah-majalah motor ya. Padahal cuma ngasih satu sentuhan jaket banget. Iya, iya. Cuma satu sentuhan jaket bisa ngubah semua gitu langsung. Itulah ajaibnya. Ya. Bukan iya sih, bener. Gue bingung nih, mau yang mana. Gak usah bingung. Gak usah bingung. Gak usah bingung. Gak usah bingung. Ini. Oh, kantong di sini dia. Nah, yoi. Nah, dalam juga ada. Dalam juga ada. Oh, dalam ada ya. Dalam asik. Ada. Masih ada. Wah, ini Jepang banget sih. Yoi. Nih, double XL mau nyoba lu? Nih, coba nyoba. Iya. Pasti aman sih ini sih. Pasti aman double XL. Nah, ini wah, lebih kotor lagi. Wah, enak. Yo. Wah, ini mah JDM asli nih. Oh iya, anak JDM asli. Anak JDM asli. Anak JDM nih. JDM Garage. Gila. Wah, ini lucu nih. Oh, ini bisa dilipat nih. Bisa, enak. Bisa. Ini juga kantong banyak nih, Pai. Hah? Kantong-kantongnya juga dalam-dalam. Mana? Samping ada, dalam ada. Nih, tangan. Oh, ada. Ini. Okay. Wah, ini pasti ngambil nih gue nih. Ganteng. Wah, ini kalau di sini lagu-lagunya kalau udah lama keren. Nah, nih. Itu. Iya, kayak gini. Itu. Iya, kayak gini nih. Itu. Long last itu, long last. Iya. Ya lu pakai 10 tahun juga. Yo, aman tuh, Pak. Kita bahkan berani ngasih lifetime warranty, Pak. Yo, hah, yang bener loh. Asli. Kita ada lifetime warranty. Eh, kalau ngelipat gitu tuh gini doang ya, apa dikancingin lagi? Dikancingin tergantung personal sih, dikancingin boleh. Kalau di majalah biasanya ada yang di majalah-majalah Jepang ini langsung dilipat biasanya kan. Cuman emang agak effort. Tapi majalah-majalah Jepang. Si majalah Jepang yang mana nih? gua punya nih majalah Jepang ini. Aduh. Nah, ada yang begini doang nih, Pak, itu. Oh. Nah, sekali doang tapi dikancing. Dikancing. Ada yang dibuka tapi dilipat dua kali kayak gitu. Oh, gini loh, Jen. Jadi kalau gini tuh memudahkan kalau mau ngajem tangan, jam berapa nih gitu, jadi lebih enak. Oh iya. Yeah. Kalau panjang lucu juga sih, panjang-panjang gitu ya. Iya. Yeah, iya. Yeah. Ini kayak orang mau main sulap. Yeah. Gue kira serius anjing. Gue kira serius sih. Kayak orang mau cacat. Gue kira mau serius. Kayak Assassin's Creed. Keluar yang kartu. Keluar miso. Ini lucu nih. Wah, ini harus sering dipakai nih. Yoi. Ini Ansan Forest apa San Forest? San Forest. Tinggal pakai. Oh, udah, pakai lepas. Tinggal gas. Lo tinggal gas aja ya langsung. Kayak gue langsung pakai juga deh. Ganteng sih.
Tapi kan kalau keringet-keringet kan lebih cepat enak ya. Benar. Iya, benar. Iya, benar. Bisa dipakein. Benar. Benar. Itu kuncinya. Iya, bahkan dulu tuh. Iya. Dulu masih ada enggak sih website apa? Dulu apa Deden? Darah biru. Masih. Masih. Oh, masih. Darah biru. Dulu gue sempat baca tuh ada yang pakai tidur celana. Benar. Pakai sekolah di double. Sekolah. Di double, cuy. Double, cuy. Hah? Jadi denim nih, luar celana sekolah. Oh iya? Iya. Itu fenomena. Biar ngejar si Fadding. Itu fenomena banget. Itu kan gitu 3 bulan tuh udah keluar tuh semua fadingnya. 3 bulan 4 bulan. Karena kan keringetan gila tuh. Betul, betul. Dia kan enggak bisa pakai denim lama-lama kan, sekolah misalnya pagi, pakai sampai sore. Kapan dipakai denim ya? Oh iya benar juga. Satu minggu doang enggak jadi jadi. Satu minggu doang 3 tahun juga enggak jadi jadi. Iya. Wah, ini lucu sih, lucu banget. Jepang gila gue. Yo Gofar Jepang Hilman. Jepang Hilman kacau. Wah, ini mah sayang ditempelin emblem nih sih, sayang banget ini mah. Sayang, 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 jangan-jangan mah. Justru pin. Justru polos itu bikin tuh. Iya, iya, paling jangan, pin, jangan. Pin satu lah. Pakai saya paling pin satu lah. Sayang banget kalau ditempel emblem-emblem ini mah. Iya, nih auranya emang begini nih. Iya. Soalnya gue beli, gue punya yang gue emblem-emblemin parah tuh emang dulu gue beli di online shop yang emang murah-murah tuh, emang buat dihancurin. Kalau ini kayak sayang banget nih. Iya, benar sih sayang, jangan-jangan. Mendingan biar ngejar-ngejar. Iya. Udah begitu aja tuh paling bener. Gasol! Langsung pake nih, langsung pake nih. Maksimal! Langsung pake! Langsung pake! Langsung pake. Nah, ini kaos dia ada, telana ada. Pokoknya ada 3 brand, satu sister company. Iya. Ini yang si siapa namanya? Knight. AY sama si Fibonacci. Betul. Nah, kalau ini lu start dari berapa? Startnya dari 448. Oke, ini berarti slim apa nih? Cuttingannya kita ada tight taper, slim fit sama slim straight. Iya. Mirip-mirip juga sama AY cuttingannya. Tapi ini kagak straight, cuy. Keren nih. Ya, ini 15 os. Nah, kalau ini stretch nih. Itu stretch. Ini enggak stretch juga nih? Enggak, ini enggak. Enggak. Dua ini enggak stretch. Ada 36. Ada. Wah, coba cuy. Masuk enggak kan? Mau dong. Lu mau yang slim fit atau yang slim straight nih? Slim straight kayak gini. Slim fit agak slim kecil gitu. Slim fit, slim fit. Iya, slim fit aja lah ya. Variasi ya. Iya. Brazen slim, brazen slim. Brazen slim satu. 36. Ini apa nih? Ini AY ya? Ini AY. Iya, ini udah punya, ini belum nih. Ini AY dah. Slim, slim. Slim. Ganteng ini. Bagus, bagus. Gofar Denim Hilman. Wah, gila Gofar Denim Hilman. Kayak semua celana gua buang, gua mau ganti denim. Gua mau ganti denim aja. Si keputusannya lo. Keputusannya lo, semua cara gua buang. Kayak bocah SD anjing. Ditawarin satu, gua mau pakai instrumen ini terus. Terus pokoknya langsung kepikiran anjir. Gua ngapain kemarin? Gua belum buangin ngapain gitu. Nih, bikin dong. Langsung nih. Langsung dong. Lu tau enggak kenapa gua suka kalau di outdoor suka banget pakai fast denim, karena bisa digini nih. Iya. Oh, bener. Iya, jadi nggak perlu nyantel-nyantel. Betul, sampai sekarang masih sering pakai vest juga ya, Pak? Masih. Sering gue liat, Far, lo. Apaan? Di IG pakai vest itu. Masih. Oh, yang ini, ya lumayan. Cuma emang nggak bisa dikancing aja. Ini celana gue nih. Asli Gofar Denim Hilman asli. Parah. Gila. Kayak sampai selampe gue pengen jepan denim dah. Gak napas lu. Gak napas dong. Masker. Nah. Lucu. Wah, lucu gila. Yoi. Nah, ini kalau cuttingan gini pakai slip on bagus banget. Yoi. Pas. Ini ada moldingannya juga enggak deh? Eh, ada moldingannya. Ada. Anak otomotif. Si anak otomotif. Ya.
Bener gak sih? Ya, kecilin dikit lagi. Kecilin dikit lagi, turunin dikit lagi. Nah. Nah, cakep. Oke, cakep. Manis. Ya? Manis. Iya, manis. Emang segini moldingan nih? Segitu. Oh, jadi moldingannya bener segini? Iya. Cuy, kalau ada yang gulungan sampai segini-segini tuh emang sengaja dipanjangin ya? Sengaja. Karena ada style pakai boots. Cowboy. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dulu tuh lagi ngetren banget, tapi gue suka banget nih bahan ini. Kayak kalau dibikin jaket bagus banget. Apa tuh? Yang kotak wax itu apa? Oh, black kotak. Iya. Itu kalau bikin jaket tuh bagus banget tuh. Itu yang bikin terkenal tuh brand tadi gue bahas tuh. Iya. Itu dia kan. Tuh awal-awal dia yang ngeluarin. Lama-lama jadi kilap gitu cuy, kayak kulit. Iya kan? Itu kalau dibikin kayak jaket termon-sermon tuh keren banget tuh. Cuman dia kalau udah cuci langsung bulak. Oh gitu. Langsung bulak. Jadi jangan cuci. Treatmentnya dry clean. Itu bahannya apa, sama denim juga. Tapi dilapisin lagi. Iya, ada finishingnya yang kalau dia kegesek. Kalau denim biasa kan gesek kan fading tuh. Betul. Kalau ini digesek. Boleh. Mengkilap. Oh, mengkilap. Mengkilap. Ya kecoa ya. Celana kecoa. Pikiran kecoa loh. Bener juga sih mengkilap sih kecoa. Wah, ini lucu nih. Ya, asik ya. Ini lucu nih. Ini 36 kan? 36. Wah, ini lucu nih. Gua pakai ini aja dah. Semua deh tadi. Gua pakai ini aja. Wah, ini lucu ya. Kemana cuy? Oh, karena emang nggak straight, lu agak sengaja digedein di sini? Bukan. Ini tadi 17 os, ini 19 os. Oh, iya nih. Makanya tadi gua bilang. 15 ya? 15. Oh. Mau coba 34 apa lu? Ah, 34 kayak takut kecil lah gua dah. Tapi ini udah aman sebetulnya. Ini aman cuma sih. Cuma mesti pakai belt. Tapi kalau mau nyobain 34 juga enggak apa-apa. Soalnya kita boleh enggak penasaran? Ya, boleh dong, boleh. Soalnya kita enggak ada 35. Yeah, 34 paling di perut agak ngalah sedikit sebulanan, nanti dia kan lebar lagi, lebar sendiri. Tapi gini oke sih ini gini. Enggak apa-apa, coba dulu deh penasaran nih kan. Ada penasaran kan? Slim. Iya. Yeah. Bye. Nah ini pasti kurang Jepang. Nah ini Jepang mana yang ngomong-ngomong? Auranya memang beda. Langsung ini langsung auranya itu beda, Pak. Auranya beda. Langsung beda. Kalau yang Fibonacci itu, lu start di angka berapa ya? 1 juta? 928. 928. 928. Wah, kayaknya nggak muat ini. Yakin? Aduh, biji gue nyangkut lagi anjing. Nyangkut kabel. Anjing. Enggak sih kayaknya. Enggak. Coba dulu naikin. Muat kata gue. Muat kata gue. Oke juga cuy. Muat kata gue. Aman kata gue. Cuma ya perut agak, ya sebulan lah, Par. Sebulan aman. Kancingnya tiga bawah dulu aja ya. Kancingnya tiga bawah dulu. Atasnya dicopot dulu aja, jadi kancing yang di bawah tiga, atasnya lepas dulu aja. Titit keluar nggak? Nggak keluar. Oh, keluar dikit lah. Oh, keluar dikit lah. Ujungnya kepala doang. Ujungnya kepala doang. Kayak kura-kura ya? Iya. Dari 2008, gue temenan sama dia ini. Nggak pernah serius ya ini. Wah, tapi lucu sih cuy. Iya, makanya tadi gue pengen juga lihat lu pakai 34. Iya, 34 masih asik di lu. Masih asik. Lah, ini muatnya 34 tadi gue. Kan 15 os. 15 os. Lah ini tapi lebih tipis. Sebenarnya 34 juga muat itu. Iya, sebenarnya 34 juga muat. Sebenarnya 34 juga muat. Oh. Ya, cuma memang agak dipaksa sedikit. Ya gitu dia rodenim. Ini Sun Forest juga? Sun Forest. Sikat hajar. Langsung pakai. Nah, ini pakai slip-on udah ngepas banget ini. Iya, kalau pakai slip-on lucu nih. Udah ngepas banget ini. Terus kemeja-kemeja yang tetap gitu kayak Thomas Georgie lucu lah. Sembako cinta. Iya. Sembako siapa lagi? Wah, ini lucu gila, cuy. Kalau buat pakai yang jaket-jaket kulit. Nah. Iya. Jaket kulit yang ketat-ketat. Biker jacket gitu asli. Iya. Ah, satu apa yang ini? Yang bebas.
Tapi gue takut berat gue nambah lagi. Nah, itu iya sih. Jadi ini tuh challenge buat lo. Lu yang bisa ngatur itu, Pak. Itu yang lo bisa ngatur. Sekarang gue lagi turun, makanya muat. Ya, gitu. Berat badan naik kira-kira ngapain tuh? Karena ibadah ya. Ibadah. Alhamdulillah. Jadi kayak fokus hidup kayak teratur gitu. Iya, betul. Wah, oh, gimana nih? Nurul, ini apa ya 36? Kalau yang ini aja. Ini sih kalau gua. Buat variasi gitu. Iya, buat variasi. Kan ini udah 36. Oh, ini udah ada. Iya. Ini udah ada. Ini udah ada. Sih kata gua. Jadi ntar kalau misalnya gua hari ini gua atasannya pakai ini ya, cocoknya ini nih bawahannya. Ya, gua pengen sepatu hari ini agak yang bawahnya kecil lah. Yeah. Cocok pakai sepatu slip-on. Ini atasannya mau pakai biker jacket. Biar variatif, Far. Iya. Oh, hari ini gua mau sana. Jepang-jepangan ah, pakai ini ya kan. Hari ini gua mau ketemu Hitomi ah. Iya, betul. Pakai itu. Gitu. Wah, ini boleh sih nih. Ya, ini keli ya. 3-4 kata gue. Soalnya lu dari paha ke bawah juga masih asik. Iya. Aman. Tuh ini aja masih ada ruangan. Iya, masih ada room tuh di situ. Enggak yang ketat. Masih ada room? Masih ada room. Kontrakin apa? Kali aja ada orang. Per bulan, per tahun nih. Apa per hari? Apa per hari nih, per 6 jam. Wah, lucu sih, lucu banget. Asli. Coba pakai slip-on. Coba. Itu lo pakai seminggu juga yang atas udah bisa dikancing pasti. Iya. Yakin gue. Iya. 3 hari 4 hari lah. Oh, iya bener ya 3-4 dah. Iya. Ya, damage lebih mengerikan lagi. Wow. Ada papan skateboard gak? Ada lagi. Ada lagi. Nanya doang aja. Kalau ada bagus, berarti kantornya lengkap. Kalau pegang doang boleh kok. Kalau pegang doang boleh. Wah, ini lucu banget nih kalau pakai jaket-jaket kulit yang ketat nih. Tuh, diambil yoi. Lagi. Tuh. Virgon. Yoi. Jepang-Jepang mana nih? Yoi. California. Dibalik dong. Oh iya. Nah, yoi. California. Foto-foto 3, 2 enggak apa dari video ya? 3, 2, 1 cekrek. First dong, first. Iya. Ini gue 3-4 gue. Sip. Aman. Cakep. Langsung pakai. Cakep. Wah, lucu sih ini. Kargo enggak ada kill ya? 3-4, 3-6 ya? Taranya pas ada. Kosong ya? Iya, taranya pas ada. Aman. Wah, tapi ini sama jaket langsung yang gombrong beda banget nih langsung nih. Beda. Beda. Langsung. Jepang banget. Majalah-majalah Jepang itu. Iya. Majalah lagi loh yang dibahas. Iya, majalah lagi. Nah, udah gue ini. Ini. Ya, aman. Bang. Ini. Ya. Ini jaket mana ya? Ini apa itu ya? Bentar. Jaket enggak usah ragu-ragu, Pak. Enggak usah ragu-ragu, Pak. Semua, enggak usah bingung-bingung. Oh iya ini. Oh itu warpants. Ini warpants kalau ini. Nah, oh, dia boleh kan. Nih. Dia sering ke bengkel kan? Iya, warpants. Wah, boleh nih. Warpants dia. Ini cuy. Nah, wah. Ini katingannya regular. Kalau ini katingannya regular gak nih. Enggak apa. Wah, boleh. Regular nih. Yoi. Nah, ini enggak akan ada masalah di pinggang nih karena dia ada karetnya sedikit. Dia 32 nah. Pun muat deh. 34 deh, 32. 32 coba. Coba 32 deh. Coba deh. Iya, 32. Lu pasti muat yang ini. Soalnya dia ada karetnya. Gila, lucu banget nih. Lucu gila. Gopar Denny Hillman. Ini udah, coba ini. Wah, ini kalau misalnya 2 bulan gini bakalan enak nih. Ini ya, dipakai. Enak. Enggak usah 2 bulan, sebulan juga udah enak. Apa gini aja gue? Kayaknya itu lebih bagus. Lebih Jepang. Lebih Jepang. Tinggal di mozaik-mozaik. Jadi lebih Jepang. Ya, di mozaik anjing. Enggak mungkin 3-4 sih. Cobain dulu. Percaya gua. Lo percaya gua dah. Cobain dulu.
wah nih celana airport banget nih, enak nih. Yoi. Gak usah buka gesper, adem. Wih, iya lagi bisa lagi. Oh, karet soalnya. Karet, ya, ya. Tuh bilang, 3-4. Tuh. Tuh. Oh, iya, muat 3-2 nih. Iya, 3-2 ini. 3-2. Perut gua 3-6 muat. Tuh, kan karet. Karena ada karet bang, ya. Jadi toleransinya tuh lumayan banyak. Wah, oh, iya. Emang kita bikin ini juga demi kenyamanan lagi, balik lagi. Wih, oh, iya, masih bisa gitu. Iya kan? Yoi. Nah, ini ganteng. Nah, ini gantengan yang tadi tuh, regular straight. Dah, ini auto ganteng ini dari. Udah, ini auto ganteng. Wah, iya, gila. Wah, iya nih, telan airport banget nih. Bengkel, airport. Yoi. Kantongnya juga banyak, Pak. Ini kantong, ini kantong. Tuh, ini kantong. Buat naro rokok, buat naro handphone, buat naro gele. Gak apa-apa. Bercanda. Gak saya bersih, Pak. Oh, enggak ini. Hey. Enggak. Gele. Cins. Wah, ini penting banget sih ada ginian nih. Nggak, kenapa coba? Gue tuh kalau di airport tuh punya bantal yang ada tas nih, yang ada krek-krekan gitu. Jadi sebuah, yang ini buat di sini kan? Iya. Ada tasnya. Biasanya gue taruh sini. Gue nak bawa bantal. Nah, sekarang ada ginian itu. Lucu juga. Di sini ada bantal gitu. Di sini. Jadi bantal yang bulat gitu kalau dilipat jadi bulat gini. Fungsional. Ah, boleh 3-2 gue. Siap. Aduh, gue takut gemuk lagi sih nih. Olahraga lah. Olahraga lo pada ini juga aman lah. Itu aman ya? Ada toleransi itunya. Aman sih kata gue. Nah sekarang milih pelana yang akan dipakai hari ini. Wih. Nah, ini aja ada yang hitamnya juga, Pak. Hitam udah aman. Tuh. Apa sama? Coba. Sama ini. Sama tapi hitam. Apa kiri hijau kanan hitam ya? Nah, iya, itu bagus tuh. Nah, satu jadi ngewer gitu di sini. Ini ngewer ganggu, ganggu. Ngewer di sini. Kaki ngewer dua kanan kiri. Ganggu. Kan fashion. Oh iya benar. Iya. Wah, hitam keren gila. Hitam tuh paling aman udah. Kalau warna beginian. Wah, iya benar, keren banget. Ya, aman ya. Wah, oh, mantep. Terus gue mau pake denim dulu, mana ya? Pake yang mana ya? Yang mana? Yang mana? Kayaknya biar cepat melar yang tadi deh, yang 3-4 deh. Yang terakhir. Yang terakhir. Gue buka dulu dah. Sip. Bos, nih pakai ginian nih. Lu kemarin dari Palembang, Pai? Apa? Dari Palembang, cuy. Lalu pernah ada customer yang ribet-ribet kayak gue gitu gak? Ada banyak ya? Pasti banyak dong. Ah, lu mah gak ribet lah. Lu mah gak ribet. Banyak yang ribet gak? Nah ini, kalau ini dia emang anaknya emang bagian online nih. Dia bagian membalaskan customer-customer dia. Aduh. Kan mukanya stres kan? Iya. Tapi ada aja cuy. Yang aneh-aneh tuh gue dulu waktu gue. Ya lu juga pasti ada. Iya, banyak banget dulu. Yang gak ada di logika lu tuh ternyata ada gitu. Iya, tiba-tiba dulu ada yang datang mukanya mirip Irwan saja. Datang, dia mau beli tanda dikis pendek. Pas dipakai dia gini. Wah. Bro, keren gak bro? Terus nangis terus gitu. Wow, keren. Saya beli. Wih, gila. Tiba-tiba B-boy. Depan kasir. Cuma gue berdua doang sama dia. Bukan gak ada orang lain. Tiba-tiba gitu? Iya. Gini. Keren gak bro? Nanti keren gak bro? Wow, keren. Gue beli. Aduh, tiba-tiba cewek datang lari. Ngumpet di bawah kursi di toko. Terus ngapain? Dikejar sama cowoknya, katanya mau digebukin. Terus, lu cewek gue gak? Hah? Malah bawa gue kan? Gayat! Seriusan itu? Iya. Seriusan lu? Iya. Ada aja ya? Ada. Aneh-aneh. Aneh juga ya? Ada dateng nih.
sama kayak gini kan, lu pasti kelihat kan ada toko denim, kaos, enggak, berarti kan, wah ini orang yang jual pakaian denim lah ya, sama kayak toko gue dulu kan, udah kelihatan dari luar tuh kelihatan banget, terus orang datang jual kue gak? Wah gila gue bilang, jual kue depan pajangan motor gue jual gue tuh, wah random gila gue. Pertanyaan gue, kenapa dia bisa nanya gitu? Iya, nggak tahu gue. Terus datang ada ngerokok gitu, datang ngerokok, sih ngerokok nih, Pak nggak boleh ngerokok. Oh nggak boleh, baru tahu saya. Ini gue nggak baik lagi. Sama aja, baru tahu sama sajalan mundur, baru tahu saya. Wah aneh gila siang-siang. Di mana-mana berarti. Iya, di mana-mana ya. Wah, apalagi online sih. Online. Iya. Lu udah poster jelas nih. Bet harga berapa, size chart. Ditambahin caption juga, cuy. Caption jelas tuh. Terus kalau misal keranjang kan misal Excel habis kan? Udah jelas enggak? Enggak, enggak habis kan. Excel ada enggak gitu. Nah, tapi kan mesti kita jawab. Ya, itu standar lah. Itu masih standar lah. Ada cerita nih. Gue boleh ceritain brand lokal juga gak? Nyebutin boleh gak? Boleh. Ada All Blue. All Blue. Ada nih, customer nih ngechat nih. Jelas-jelas chatnya ke customer service-nya AY nih. Bang, celana All Blue ada gak? Udah. Gak lama. Ada akun Instagram ya? Drama online shop. Iya, gak lama. Orang All Blue, temenan juga kan? Capture-in. Dia buka orang sama atau enggak. Ngechat kok, lu, bang ada celana AY gak? Bayangin. Ada orang serandom itu. Lu bayangin orang serandom itu. Bisa serandom itu. Gila aja lu. Wah gua ada nih baru kan lagi sering-sering liat karaoke nih. Karena sendiri kan, sendiri. Dulu kan sama tim lah. Sekarang sendiri, bener-bener sendiri. Ada yang WhatsApp manager gua, Gofar bisa lihat karaoke, bisa di mana, di Kalimantan gitu segala macam, dikasih red segala macam gitu. Terus emang eventnya event apa? Oh ini kok private? Oh private, ini teman-teman aja kali ya gitu. Kira-kira tamu datang berapa orang? Kita pengen tahu ngebacanya gitu kan, biar pemilihan lagu segala macam. Satu. Coba ngajak private karaoke Tiba-tiba nanti kayak kenal, bro, apa kabar, bro? Thank you undang-undang, bro. Hanya itu random. Tapi lo emang dari dulu suka karaoke ya, Pak ya? Dia, wah, sama dia. Sama dia. Karaokean dulu sering. Oh, Gadingan dulu, jibun. Gue jemput di Kuningan karaoke di Gading. Dari Gading, Kuningan jadi lagi. Bener-bener anjing, iya dulu karaoke sama dia tuh. Gadingan banyak banget ya, papi habis segala lagi. Iya, sama dia lagi. Dia masuk, nanti es krim. Mbak, ada nasi ga? Gue makan sama es krim. Anjing. Berarti lu customer yang tadi nih. Iya, bener. Customer yang tadi nih. Oke, gue ketulah. Iya, ketulah. Iya. Orang jual baju, tanya kue. Anjing, gue ketulah nih gue. Wah. Mantap. Gofar Denim Hilman kembali. Iya ga? Yo, iya. Thank you, Pak. Andrew. Ini kayaknya bakal sejam nih. Lebih ga? Lebih? Sejam udah kali. Sejam. Anjing. Ngerebek toko kayak podcast. Lama banget sejam, gak apa-apa. Tak kita bagi. Ya enggak. Tapi akhirnya nih masuk lagi ke Idenim 2011. Thank you, Bang. Lagi make Idenim 2023 gua make lagi Idenim ya. Syahdu. Cuma bedanya memang di diameter perut ya. Masalah di sini. Masalah banyak orang. Jadi gua salut sama teman-teman gua yang memang stay true sama yang dikerjain nih. Audrio, Randy juga di denim dari dulu segala macam. Makin hari kan, apalagi brand denim kan makin banyak banget. Tapi AY tetap berdiri kokoh, gila, luar biasa, mantap. Sukses buat Randy sama Audrio, buat AY denim ya gak? Lu harus beli cuy, ini sekut banget nih. Buat lu yang kira-kira badannya sama kayak gue, ini 36 lucu, ini 34 juga lucu gitu kan. Jadi jangan ragu tanya size chartnya, ini menurut gue tuh size chart yang pas di gue.
pas banget, nggak lebih nggak kurang. Sasarannya pas, jadi Aiden name balik lagi gue malu. Yes, kita pakai lagi bro. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Gofar dan Nim Hilman pamit semuanya guys. Sampai jumpa di episode berikutnya di Daily Vlog. Bye semuanya. Skut. 5 kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Tapi aslinya buat apa nih? Palu. Kan oh iya. Materi sebutnya work pants kan? Work pants ya. Palu. Wih martil bener. Martil. Apa gue jual lagi ke Kampak Merah ya? Bypass. Gue reseller. Masih ada tuh. Gue jadi reseller buat para Kampak Merah semua. Masih ada tuh Kampak Merah.